Murid itu artinya yang lagi belajar untuk mengenal dan memahami sesuatu. Sebagai yang belajar, tentu terbuka kepada siapa saja, sekaligus kapan dan di mana saja. Murid tidak sebatas di ruang kelas, tapi juga di ruang-ruang sosial dalam saling jumpa setiap hari. Banyak yang bisa dipelajari sebagai murid, seperti belajar berkata-kata. Juga seorang murid belajar untuk mendengarkan. Maka simbolisme belajar dari kemuritan adalah lidah dan telinga, yakni belajar untuk berkata-kata yang baik dan mendengarkan yang benar. Dalam kitabnya, Nabi Yesaya menubuatkan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Yesaya memang seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mewartakan sabdanya di tengah dan bagi umat Israel. Sebagai nabi, Tuhan lengkapi pula Yesaya dengan kualitas lidah dan telinga seorang murid. Artinya bagi Tuhan, seorang nabi adalah seorang murid yang mesti terus belajar dengan lidah dan telinganya supaya bisa mewartakan sabda Tuhan secara baik dan benar. Kita pun Tuhan telah menganugerahkan lidah dan telinga. Jangan menyia-nyiakannya sebagai sarana untuk terus belajar sebagai murid. Tuhan memberkati.